Hai teman-teman muter, jadi tadi kita udah keliling-keliling nih. Sekarang gue lapar, gue mau makan burgushi. Penasaran burgushi itu apa? Burgushi itu adalah salah satu burger yang dipadukan dengan sushi. Kayaknya udah gak sabar deh gue, langsung aja. Teman-teman muter-muter, sekarang gue udah sama salah satu Bapak Iwan. Iya. Pak, apa kabar Pak? Baik. Selaku manajer di area. Dan selain itu juga ciri khasnya adalah burgernya itu bisa ini ya Pak ya, sama sushi gitu ya? Iya, jadi dia perpaduan sih karena perpaduan. Ya, konsep dari ide dasarnya ownernya supaya dia jadi tetap nyatu gitu loh, okay. Kan? Mungkin chemistry-nya ada dari situ gitu karena ada variannya Pak, bagaimana? Kalau variannya kita sebenarnya sih best seller kita ada sama mentai sama beef double. Wow. Ya. Nanti kita bakal cobain kali ya. Boleh, siap. Ya langsung aja kali Pak. Boleh. Tanya aku nih. Mas. Ini Mas, menunya. Mantap. Ini apa nih Mas? Ini salmon. Ya, ini? Ini beef double. Ya. Silakan Mas, silakan nikmati. Oke, siap. Nah, teman-teman muter-muter, sekarang di depan gue udah ada burgushinya. Yang pertama ini rasa salmon, yang kedua rasa beef, dan ini adalah minuman ocha yogurt. Ini ciri khasnya dari sini nih. Dan for the first time gue agak kepo sama yang salmonnya nih. Kita cobain langsung ya. Platingnya menarik banget. Rapi. Kita lihat di sini. Idih, mantep banget cuy. Kalian kalau kalian bisa lihat di sini ada salmon ya. Terus juga ada beberapa varian vegetablesnya kayak ada wortel, terus juga ada kol dan masih banyak lagi. Ada timun juga di sini. Dan dibungkus sama seaweed-nya nih guys. Kita cobain langsung ya. Oke, tadi kan kita udah nyobain yang salmon nih. Sekarang di depan gua udah ada yang rasa beef. Seperti biasa, platingnya sangat rapi menurut gua. Nyam nyam nyam. Ini yang beef ya guys ya. Ini yang beef. Oke. Kalian bisa lihat di sini ada perpaduan kayaknya sih ini kejunya. Keju sama daging-dagingnya dan plus telur di bagian sini. Tetap dibungkus dengan rotinya, roti dari rice yang tadi digoreng, sama seaweednya. Seaweednya enak banget, nggak tahu kenapa kayak gue ciri khasnya. Cobain langsung ya. Jadi kan tadi, ini bagian dagingnya di sini ya. Ini nasinya, ini nggak jauh beda sama rasa roti guys menurut gue. Kalian bisa cobain di sini. Ini enak banget. Kayak ada yang kurang kalau misalkan kita makan nggak minum ya. Tentunya gitu. Kita kocok dulu. Ocha yogurt juga asik banget cuy. Parah. Ini menarik banget sumpah. Jadi perpaduan dagingnya ini sama rice yang digoreng, ini nggak jauh beda sama roti yang biasa kita makan. Kita minum lagi coba ya. The best banget. Ini ocha yogurt, menurut gue ini hanya bisa ditemuin di sini. Dan kalian wajib banget buat cobain. Nah teman-teman muter-muter, tadi kan kita udah, yang pertama kita udah ke Coffee buat mainan game virtual reality. Terus yang kedua kita udah ke Jakarta Aquarium, kita suruh-suruhan di sana ngeliat ikan yang banyak banget. Dan sekarang yang terakhir kita ke Burgushi. Ini enak banget. Semua yang gue jalanin hari ini recommended buat kalian. Dan satu lagi, jangan lupa buat selalu saksikan Komuter Muter setiap hari Sabtu jam 13.30. Saya Vidi pamit, dadah!
together.